Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana sih cara membuat siluet ya guys. Ya, siluet ya. Seperti ini ya guys. Nah, daripada penasaran, langsung saja yuk guys, simak tutorialnya. Buka aplikasi Picture ya guys. Nah, klik tanda plus ya guys. Lalu scroll ke bawah, lalu pilih canvas ya guys. Untuk ukurannya terserah ya guys. Kalau aku menggunakan yang ini aja. Terus oke. Nah, kalau sudah terus di fotonya dimasukin ya guys. Fotonya harus posisi miring ya guys, karena kan kita mau membuat siluet ya guys. Jadi fotonya harus posisinya seperti ini ya guys. Nah, lalu tambahkan lapisan kosong ya guys. Lalu ubah warnanya menjadi hitam ya guys. Kalau sudah hitam ya udah nggak apa-apa. Terus ubah ininya apa? Ya ininya lah yang buat gambar. Untuk ukuran kuasnya terserah ya guys, mau berapa ya, sesuaikan dengan kesulitannya ya guys. Kadang ditambahin, kadang dikurangin juga ya guys. Nah, aku skip aja lah guys, atau aku cepetin aja ya guys biar nggak kelamaan. Nah, ini guys, ini cuma modal kuasnya yang buat gambar ini, dibesarin, diturunin kayak gitu ya guys. Kalau untuk warnanya nggak ubah-ubah ya guys, tetap aja warna hitam ya guys. Oke guys, sudah jadi nih. Nah, di sini gambar yang di tengah itu dihapus ya guys. Nah, yang ini itu. Nah, jadi kelihatannya kayak gini ya guys. Nah, aku ubah bentuk biar sesuai ya guys. Dibesarin ya. Sesuaikan aja. Kalau sudah dicek please ya. Terus aku hapus ya guys. Ukurannya terserah kalian ya guys. Kalau aku segini ukurannya. Terus nah, dihapus kayak gini kalau aku ya guys. Kalau kamu ya terserah selera kalian sih sebenarnya. Oke guys,
siluetnya sudah jadi, tinggal dikasih efek-efek kalau mau ya guys. Kalau aku nggak usah lah, karena menurutku nggak bagus. Tapi terserah kalian, selera kalian, selera kalian kan beda-beda ya guys. Nah kalau sudah, aku mau simpan dulu ya guys, simpan ke galeri. Selesai. Oke guys, sekian dulu ya guys tutorialnya. Jangan lupa nih untuk subscribe channel aku ya guys, agar makin berkembang. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Semoga tutorialnya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.